ngaca kekuatan dunia supernatural seperti itu, jadi kita nggak boleh tahu. Kembali ke channel YouTube-ku. Jadi kali ini ada apa nih? Ada Minigo demonologis. Instagramnya apa? Minigo 89. Terus YouTube-nya yang dimensi horror. Dimensi penuh dengan mister. Di subscribe tuh, di follow juga. Nah kali ini aku bakal nanya nih, sebenarnya kayak Ju-on, Sadako, Annabelle gitu beneran ada enggak sih? Oh, itu versi film hantu Jepang ya? Iya. Oke. Okay. Annabelle kan Amerika ya. Terus yeah, kayak Alak. Oke. Okay. Sebenarnya basicnya yang gue jawab. Baik itu kayak termasuk kuntilanak kayak pocong gitu. Yeah. Sebenarnya gini, bentuk fisik dari mereka itu bisa dibilang adalah manifestasi ketakutan dari kita. Hmm. Jadi kalau kita takutnya kayak pocong misalkan, itu yang kita pikirin mereka tuh kayak udah pocong mah, kayak ada pocong sekitar kita gitu. Kalau kayak ada cewek ini di sekitar kita, kayak ada nenek-nenek nih, seperti itu. Jadi bukan real dari bentuk mereka banget, bisa bilang. Jadi termasuk di negara-negara yang lain juga, misalnya kalau di Jepang udah mitosnya udah kayak Sodako tadi kan, sama siapa tadi? On, anak kecil apa atau apa segala macamnya, itu kan lebih karena budaya mereka takutnya sama mereka, atau sama takutnya yang gue bilang tadi. Kalau kita kan takut budaya kita takut sama kayak kuntilanak, pocong seperti itu, lebih ngikutin budaya ketakutan sih juga. Jadi akhirnya mindset kita kepengaruh. Jadi kalau kita kayak merinding, oh kayak ada pocong nih, lu kayak ada apa, sebenarnya basicnya itu bukan seperti itu sih. Bentuk mereka tuh lebih, yang dia harus tahu ada bentuk mereka tuh lebih berkamuflase banget. Jadi seolah-olah kayak bunglon dong. Ya, jadi berbayang, berbayang dan kamuflase tembus. Pergerakan mereka tuh dari situ sama lagi, cuman ngabisin waktu dalam hitungan 1 detik. Jadi cepet banget. Kayak The Flash. Iya, seperti itu. Iya, memang iya. Karena makanya susah banget yang namanya nangkep keberadaan mereka secara foto, agak sulit sebenarnya. Kecuali kalau mereka mau. Bukan lebih keren kalau, karena mereka tuh jadi konsep dari memfoto astral lu bisa dibilang kita nggak boleh mikirin. Jadi bisa aja gitu ya. Jadi tergantung kitanya sebenarnya. Gimana aku ngerasa dia ada di belakang aku foto gitu. Karena dia bisa baca pikiran kita. Nah, mereka juga takut dengan pencahayaan kan, kalau flash begitu pakai flash kan cahaya. Dan mereka agak takut dan pergi. Kalau iya, tapi kalau ujungnya kalau mereka merasa mereka energi mereka kuat, mereka untuk bertahan dan balik neror kita, apalagi kalau kita takut gitu. Kalau kita berani, mereka akan kesudut. Makanya di saat ada perang mental antara astral sama si manusia itu, kita nggak boleh kalah, kita nggak boleh takut. Jadi kita harus berani. Itu sih. Oke. Okay? Jadi bisa dibilang baik bentuk versi Indonesia nya kayak bentuk pocong, terus versinya si Ju-on apa dan apa? Sadako di Jepang itu bisa dibilang hanya manifestasi dari pikiran ketakutan kita sebagai manusia sih. Bentuknya nggak seperti itu, lebih serem sebenarnya. Karena apa bedanya kalau kita nonton di film sama di asli itu beda. Oh. Kalau di film kita nonton hanya sekedar ketakutan ya. Nah, kalau ya sebenarnya kalau aslinya itu lebih serem mukanya, lebih serem, lebih cepet geraknya. Kebayang nggak lo? Kalau itu kan dia geraknya paling lambat melambai itu ngerangkak. Kalau mereka mau ngejar, aslinya ngejar terus dia meneror ada energinya, jadi kayak kita kesesek di sini. Seperti itu sih intinya. Jadi kayak badan kita gemeter terus kayak kesudut di sini sesek gitu. Jadi ada energinya. Kalau di film kan enggak ada gitu. Itu biasa aja sebenarnya juga kemudian minum. Berarti kalau yang di film-film itu cuma kayak penggambaran dari manusia dong. Nah, ya. Ya just film toh kan. Jadi intinya lebih ke kreasi pikiran manusia sih intinya yang menghibur. Tapi sebenarnya wajah mereka kan lebih horror, bentuk mereka lebih horror dan pergerakan juga mereka lebih horror. Jadi ada hukum di mana di kebanyakan ya, di saat kita bisa melihat mereka, mereka pasti bisa melihat. Di saat kita bisa melihat mereka, dia pasti tahu kita melihat mereka. Jadi ada tektok komunikasi bisa dengan seperti itu sih intinya. Mungkin kayak lain kali ya, tiba-tiba rekomendasi tiba-tiba kok di lain kita apa ya, kok ada ini menambahkan. Jadi kita kayak ada rekomendasi atau itu mereka udah tahu aja kita udah bisa melihat mereka sih dia gitu. Pasti kita udah mulai diteror, ditakut-takutin gitu, gitu sih. Gitu kalau dari gue. Gimana? Bingung nggak? Jadi kalau misalnya dari film-film yang sekian banyak horor itu, ada nggak yang beneran mirip atau beneran wujudnya kayak gitu tuh?
Sebenarnya kalau bentuknya mirip banget sih, gue belum hanya belum ada yang sesuai kalau dari gue sih gitu. Ada Konstantin. Oh. Film Konstantin pernah kan ada dia si siapa tuh yang? Iya, John Konstantin. Iya, siapa tuh yang si pemeran utamanya? John Keanu. Keanu Reeves. Iya. Dia pernah di situasi tempat di kayak mungkin bisa dibilang neraka kan ya. Yeah. Kayak ada makhluk kayak ngerayap. Kurang lebihnya begitu. Sedikit kurang lebihnya ya. Dan situasinya juga gue rasa kayak begitu. Kalau di dunia mereka ya, seperti itu intinya. Yang paling mendekati ya yang ya, itu. Selebihnya enggak. Selebihnya ya, mengarang ya. Bebas. Selebihnya mengarang. Seperti itu sih. Nanti itulah kalau sepengetahuan gue, secara gue lama di lapangan jadi pengetahuan segitu. Kalau untuk film-film kayak Conjuring, IT apa IT ya? IT itu kali alien. Bukan alien, dia memang dia jatuhnya kayak monster hantu gitu ya. Sebenarnya tuh ada rahasianya sebenarnya di situ. Jadi memang konsep mereka tuh kalau pramental gitu, kalau kita takut sama dia, dia kayak kuat, besar gitu bentuknya, suka-sukanya dia. Tapi kalau dia kita berani, dia emang kayak ngecil. Nah itu adalah salah satu yang diketahui adalah itu adalah rasa kekuatan dunia supernatural seperti itu. Jadi kita nggak boleh takut. Jadi dia kayak makan rasa takut gitu ya? Bukan makan sih, jadi ada kayak mental. Gimana sih kalau sebenarnya baik hewan, baik tumbuhan, baik manusia, ada posisi dia ketakutan, ada rasa di mana dia agak kesulitan, akhirnya dia melemah. Sekuat-kuatnya orang bisa dia takut, dia bisa lemah. Gitu sih. Kayak sakit lah ya. Seperti itu. Kalau kayak mitos-mitos gitu? Mitos apa dulu? Kalau kayak di Jepang kan yang kapa. Terus kalau di Korea kayak Gominho yang manusia serigala yang ada 9 ekor gitu. Sebenarnya yang kita sebutin dari tadi sebenarnya itu semua mitos semua. Oh, udah masuk ke mitos. Soalnya kan mereka kan nggak ada yang realnya kan. Sebenarnya itu udah masuk mitos. Mungkin kalau yang realnya misalnya contoh di Indonesia atau di mana? Belum ada yang gue temuin secara pasti sebenarnya. Tapi kalau ngomongin ya jin apa setan perempuan gitu emang ada. Dan mereka pasti kayak menakutin kayak hihi gitu, atau dia tuh kayak menangis itu. Kalau kayak dari usia gitu kan ada yang kecil, anak kecil. Ada. Nah, untuk sih ada. Jadi bilang ini mereka kan konsernya mempunyai keturunan juga. Oh. Jadi bukan apa hanya sekedar mereka hidup abadi, mereka ada keturunan juga. Jadi yang paling gue sering dapetin itu ya biasanya di dalam pohon-pohon di bawah akar. Makanya gue kadang-kadang ada konsep gue menang banyak. Kalau gue udah, gue sih tahu banget apa ya kekurangan mereka. Kalau udah di ancam bakal nyerang keluarga mereka, mereka juga bakal takut. Intinya kalau mereka macam-macam nih, gue tahu malu. Manusia juga gitu kali. Iya, sudah itu. Kalau macam-macam keluar dulu sikat gitu. Pohon apa tuh? Kayak biasanya? Pohon kelapa, pohon-pohon yang agak pohon beringin, pohon kelapa itu banyak yang suka tempat tinggal di situ. Jadi di bawah di dalam tanahnya bukan di pohonnya ya, bukan di akar, bukan di kelapanya, tapi lebih di bawah akar di bawah tanah. Kalau pohon tomat? Pohon pisang tuh, pohon pisang. Paling pohon pisang nggak, pohon pisang juga jarang lebih ke ini sih, maksudnya kalau pohon pisang lebih ke memang ada tapi nggak terlalu ramai. Paling itu yang dia memang ada khusus umbi-umbian memang pohonnya ada umbi-umbiannya kayak ada kayak rongga gitu ya. Iya, yang pokoknya tumbuhan yang menyimpan makanannya itu di dalam. Udah masuk IPAN nih. Seperti itu yang paling banyak gue temuin kayak bambu rebon ya. Iya. Nah, seperti itu. Jadi sekian dulu cerita-cerita hari ini. Nanti berikut kita bakal tanya-tanya lagi mengenai dunia perhororan. Jangan lupa subscribe channel ini. Follow kita berdua ya di Instagram dan juga subscribe. Ada di sini nih. Tinggal di description box juga ada channelnya Dimensi Horor. Jangan lupa di subscribe juga. Ya. Banyak cerita-cerita horor di situ, jadi buat pengetahuan semua gitu. Oke. Lebih lengkap lah. Bye bye. Thank you for watching.